Sebuah bonsai di Sragen, Jawa Tengah menyita perhatian publik. Pasalnya, sang pemilik, Handoyo, mematok harga tanaman hias tersebut setara dengan sebuah mobil Jeep Rubicon. Untuk diketahui, harga satu unit Rubicon mencapai lebih kurang 1 miliar rupiah. Lalu, apa yang membuat tanaman yang dirawat sejak 2010 itu memiliki harga yang sangat tinggi? Ketua Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia, PPB, Sragen, Parsono, mengatakan, tanaman hias milik Handoyo yang tingginya mencapai 170 cm dan lingkar batang 3 meter ini memiliki keistimewaan. Keistimewaannya jumbo, ukuran super jumbo gede. Sudah disambung elegan, umurnya sudah tua dan proporsional juga sudah bagus gitu, ujar Parsono. Adapun bonsai milik Handoyo ini berjenis ficus elegan, sedangkan batangnya lokal ficus iprik, sementara cabangnya sudah disambung dengan ficus elegan dari Taiwan. Parsono mengakui, bonsai ini memang belum pernah memenangkan kompetisi. Namun, hal itu karena ukurannya yang sudah dan terlalu besar, sehingga sulit dibawa ke lokasi perlombaan. Parsono mengatakan, sebenarnya tidak ada patokan untuk harga sebuah bonsai. Si pemilik bebas mematok harga berapapun dia mau. Itu kan hobi, kesenangan. Kalau yang mau beli senang, meskipun mahal akan dibeli, itu kan kesenangan, ujar Parsono.